Perubahan yang dari Tuhan membutuhkan waktu. Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ketika Tuhan membantu Anda bertumbuh secara rohani, Dia tidak serta-merta menjentikan jarinya agar itu terjadi dengan instan. Dia melakukannya secara bertahap. Ketika Tuhan hendak membuat jamur, Dia memerlukan waktu 6 jam saja. Tetapi ketika Dia hendak membuat pohon ek atau oak, Dia memerlukan waktu 60 tahun. Apakah Anda ingin menjadi jamur atau pohon oak? Roh Kudus akan membuat perubahan dalam hidup Anda, jauh melampaui apapun yang bisa Anda bayangkan. Tetapi itu tidak akan terjadi dalam waktu semalam. Ketika sebuah gereja di Amerika melakukan sebuah acara Decade of Destiny, mereka mempunyai doa bahwa lewat pekerjaan Roh Kudus dan firman Tuhan, dan dengan dukungan dari kelompok-kelompok kecil, gereja mereka akan menjadi lebih dewasa, semakin seperti Kristus, dan bergerak maju mencapai tujuan 10 tahun dimulai dari titik tersebut. Begitupun doa yang Anda lakukan dalam kedewasaan rohani, dalam keserupaan dengan Kristus, dan dalam pencapaian tujuan hidup. Tuhan ingin agar kita menjadi lebih kuat secara emosional, fisik, rohani, psikologis, dan finansial. Tetapi kita harus punya niat yang sungguh-sungguh untuk menggenapinya. Alkitab berkata, dan mengenakan manusia baru, yaitu menggunakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, yang terdapat pada Efesus 4 ayat 24, yaitu menggunakan cara untuk menjadi serupa seperti Yesus. Kita meninggalkan hal-hal lama dan cara-cara lama yang selama ini menghalangi kita untuk mengenal Kristus. Kita menggunakan diri kita yang baru dengan bantuan Roh Kudus. Kita membiarkan Tuhan melakukan pekerjaannya di dalam diri kita, berapapun lamanya waktu yang diperlukan. Apakah tujuannya? Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya lebih besar. Renungkanlah hal ini. Apa saja hal-hal lama yang dalam cara-cara lama di hidup kita yang harus kita tinggalkan untuk bisa lebih mengenal Kristus? Apa juga cara yang bisa kita lakukan untuk menggunakan manusia baru yang saat ini? Juga bagaimana kita ingin Tuhan bekerja dalam hidup kita? Berdoalah dan minta Dia untuk membantu Anda untuk tetap percaya ketika Dia bekerja seturut waktunya dalam mewujudkan rancangannya atas Anda.